membuat hidroponik? 1. Kata atau gunting. 2. Botol bekas. 3. Bibit tanaman. 4. Rockwool dan kain flanel. 5. Air. Next, cara pembuatannya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hidroponik. 1. Apa yang dimaksud hidroponik? Hidroponik adalah salah satu metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekan pemenuhan kebutuhan hara nutrisi pada tanaman. 2. Jelaskan maksud dari hidroponik sebagai solusi dari semakin sempitnya lahan pertanian dan ketahanan pangan keluarga. Karena jika kita menggunakan metode hidroponik pada menanam, maka kita tidak perlu menggunakan lahan yang cukup banyak. 3. Apa fungsi dari sumbu? Fungsi dari sumbu adalah untuk mengalirkan zat hara ke media tanam. 4. Apa inovasi hal baru yang dilakukan kelompokmu yang berbeda dari LTA atau kelompok lain? Kelompok kami memanfaatkan barang yang ada. 5. Apa kelebihan dan kekurangan hidroponik? Kelebihan hidroponik adalah banyaknya tanaman yang bisa ditanam dengan cara dilipat gandakan karena penggunaan lahan yang sangat sedikit. Kekurangan hidroponik adalah memerlukan keterampilan dan ilmu khusus untuk meramu pupuk yang digunakan. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf jika ada salah kata.